kembali berjumpa dengan saya Hershun Arief dari Forum News Network. Apa yang anda pikirkan bila melihat foto-foto dan video ini? Ini ketika tujuh orang ketua umum parpol pendukung pemerintah berjalan bersama mengapit Presiden Jokowi. Presiden Jokowi berada di tengah, di sebelah kanannya ketua umum PDIP Megawati diikuti oleh Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dan di ujung kanan itu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di sebelah kiri Jokowi itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum P3 Suharto Mono dan di ujung paling kiri itu Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan. Entah kebetulan atau memang sudah diatur sedemikian rupa ya, Posisi di kanan yang paling jauh tadi, kalau Anda perhatikan, itu ditempati oleh Prabowo dan di ujung sebelah kiri paling jauh ini Zulkifli Hasan. Dua ketua umum partai ini, pada pemilu lalu, kan tidak berada dalam barisan pendukung Jokowi. Prabowo malah menjadi capres saingan dari Jokowi, dia menjadi penantang Jokowi. Namun, sebelum pembentukan kabinet, Prabowo sudah berhasil diakuisisi menjadi pendukung Jokowi sekaligus ditarik masuk menjadi bawahan Jokowi di kabinet sebagai menteri pertahanan Zulkifli Hasan setelah melalui tarik menarik dan penantian yang panjang akhirnya masuk juga di kabinet ini tapi di paruh akhir pemerintahan periode kedua dari Jokowi Pan pada awalnya terganjal masuk kabinet karena masih dijaga oleh Amin rais sebagai ketua dewan kehormatan namun seiring pergolakan internal bahkan kemudian pertikaian antar besan ya karena Pak Amin rais dengan Pak Zulkifli Hasan ini kan apa, besan dan kemudian setelah Zulkifli Hasan terpilih pada Kongres PAN di Kendari, seingat saya pada waktu itu, itu Pak Amin Rais kemudian diberhentikan dari partai dan kemudian masuknya PAN di ke kabinet ini kan hanya tinggal masalah waktu saja. Tapi memang terjadi tarik-menarik yang cukup panjang dan baru sekarang penantian itu berakhir. Mari sekali lagi kita perhatikan. Kali ini saya mengajak Anda untuk melihatnya dalam bentuk video. Karena pelantikan akan dimulai pukul 13.30 waktu, waktu, 13 waktu Indonesia bagian Tampak, barat. Tampak hadir dan terlihat di layar kaca bahwa Bapak Presiden Joko Widodo bersama beberapa tokoh antara lain Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Airlangga Hartarto, Bapak Surya Paloh, Bapak Muhaymin Iskandar, Bapak Suhasso Monoarfa, Bapak Zulkifli Hasan, serta Bapak Prabowo Subianto. Momen itu terjadi setelah para ketua umum Parpol pendukung uh, momen itu terjadi setelah para ketua umum Parpol pendukung makan siang bersama sebelum pengumuman dan pelantikan menteri yang baru dilaksanakan pada pukul 13.30 hari Rabu Pahing kemarin ya. Sekali lagi saya tanyakan kepada Anda, apa yang Anda pikirkan dan kemudian simpulkan dari video tadi? Betapa perkasanya ya pemerintahan Jokowi ini didukung oleh tujuh dari sembilan partai di parlemen dengan menyisakan PKS dan Demokrat di luar pemerintahan. Saya nggak mau menyebutnya sebagai oposisi deh, lebih tepatnya di, di luar pemerintahan. Total kursi yang mereka kuasai di parlemen saat ini, kursi para koalisi pemerintah, partai pendukung pemerintah itu 81,9 persen artinya itu tersisa hanya 18,1 persen kursi di DPR di luar koalisi pemerintah. Dengan undang-undang pemilu yang menggunakan ambang batas atau presidensial threshold 20 persen untuk syarat pencalonan, maka praktis hanya partai-partai pengusung pemerintah yang bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Mereka tinggal baku atur siapa yang akan mereka jadikan sebagai presiden dan wapres tentu untuk basa-basi mereka tidak akan mengajukan calon tunggal tapi ada dua calon dan satu calon boneka kira-kira begitu skenario nya ya nanti calon boneka itu juga akan mereka tarik dan beri posisi di kabinet persis seperti apa yang terjadi pada pilpres ketika Jokowi Maruf berhadapan dengan Prabowo Sandiaga Uno Prabowo kan langsung ditarik masuk pada awal pembentukan kabinet. Sementara Sandiaga Uno itu menyusul di tengah jalan. Mereka semua senang, happy. Tinggal rakyat yang dibiarkan melongo, uring-uringan, marah karena merasa dikhianati. Dan yang paling parah sampai sekarang terjadi pembelahan yang terus berlanjut. Ritual semacam itu saya kira sangat mungkin akan terulang kembali pada Pilpres 2024. Partai-partai pendukung pemerintah itu pada awalnya memang sempat terbelah ya, karena ini ada isu tiga periode, kemudian isu penundaan pemilu, dan juga perpanjangan masa jabatan. Namun reshuffle Kabinet Jilid 3 yang dilakukan oleh Jokowi itu menunjukkan mereka sesungguhnya masih sangat kompak, bahkan semakin kuat, dengan masuknya Partai Amanat Nasional ke kabinet, keputusan Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet secara parsial ini hanya mengganti dua orang menteri, plus kemudian menggeser tukar personil dan penambahan seorang wakil menteri. Ini menunjukkan betapa cerdiknya Jokowi memainkan bidak catur politiknya. Setidaknya ada empat alasan mengapa saya menyebut Jokowi sangat cerdik memainkan bidak catur politiknya. Ini pertama, Jokowi sama sekali tidak mengurangi jatah partai-partai pendukungnya. Yang kedua, Jokowi memanfaatkan reshuffle kabinet ini dengan menambah jumlah partai pendukung pemerintah. Dan yang ketiga, Jokowi memperkuat posisi pendukungnya di kabinet yang berasal dari non-partai. Keempat, saya kira ini yang sangat seru ya, karena Jokowi ini semakin kuat menutup peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pencapresan pada tahun 2024 nanti. Mari kita bahas satu persatu ya, mengapa saya menyebut ada empat alasan tadi. Pertama, Jokowi kan sama sekali tidak mengurangi jatah partai pendukungnya. Langkahnya ini sangat taktis untuk menjaga ketenangan di akhir masa jabatannya. Semula, berembus spekulasi Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar akan dicopot dari jabatannya spekulasi itu kan sudah cukup lama berembus ya, bahkan kemudian diikuti dengan rumor Erlangga akan dikudeta dari jabatannya. Rumor ini semakin santer dan kuat ketika Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo menyatakan akan ada nama besar yang terdepak dari kabinet dan reshuffle tersebut akan menjadi efek domino dalam politik Indonesia. Ucapan dari Derajat Wibowo ini semacam keluh, petunjuk bahwa Erlangga akan dicopot kan sebelumnya sejumlah media apa berspekulasi apakah mungkin kalau nama besar itu Pak Luhut. Ya ini memang nggak salah spekulasi semacam itu, karena nama besar sekarang itu kalau kita sebut di dunia politik Indonesia pasti mengacu kepada Pak Luhut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, yang ini kan tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin yang dicoba juga adalah Air Langga Bahkan sejumlah media itu menyebut posisinya akan diganti oleh Luhut. Jadi digeser. Luhut dari Menko Marinvest kemudian e, menggantikan posisi dari Erlangga sebagai Menko Perekonomian sementara posisi yang ditinggalkan Luhut sebagai Menko Marinvest itu akan diisi oleh er Erick Thohir. Begitu juga dengan Nasdem. Sehari sebelum pelaksanaan reshuffle itu nama Menteri Pertanian Sahrul uh, Yasin Limpo ini termasuk uh, dalam daftar yang akan dicopot. Uh, Sahrul sah Yasin Limpo atau Syl ini kan adalah kader Partai Nasdem. Dia bersama dengan Menteri, Dalam Negeri, Menteri Perdagangan M. Lutfi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil bahkan sudah dipanggil ke Istana. Dan oleh media ini dijadikan isyarat bahwa ketiganya akan dicopot. Dugaan media ini tidak terlalu meleset, ya, karena Lutfi dan juga Sofian Jalil benar-benar dicopot. Mereka dicopot dari jabatan masing-masing sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria Tata Ruang. Tapi Menteri Pertanian eh, Sahrul Limpo lolos dari lubang jarum. Dengan tetap mempertahankan air langga dan Sahrul Yasin Limpo dan tidak mutak atik pos kementerian dari Parpol, maka Jokowi ini berhasil menjaga ketenangan dan sekaligus dia memperteguh, memperkuat dukungan dari parpol-parpol pendukungnya. Begitu juga dengan partai-partai lain, termasuk PKB, P3, Gerindra, dan tentu saja PDIP tak ada yang diganggu Jokowi. Bahkan Partai non-parlemen seperti PSI pun, itu sama sekali tidak diganggu. Jatah mereka sebagai Wamen e, ATR, agraria, dan tata ruang hanya ditukar personilnya dari Surya Chandra. Gitu, e, bertukar posisi menjadi Raja Juli Antoni yang masuk. Kedua, ini melalui reshuffle kabinet Jokowi memperbesar dan memperkuat partai pendukungnya. Dia memasukkan Zulkifli Hasan, ini ketua umum dari PAN, sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Lutfi dan kemudian menambah partai baru non parlemen dengan menjadikan sekjen PBB Afrian Sah Nur sebagai wakil menteri tenaga kerja. Khusus untuk Afrian Sah Nur ini kita perlu memberi catatan ya bahwa ketua PBB Yusril Isa Maindra itu kan bersama dengan ketua DPD. Lanyala Mataliti sudah mengajukan gugatan PT 20%. Padahal PT 20% ini betul-betul yang sangat dijaga oleh uh, pemerintah karena untuk apa tadi? Untuk menjaga permainan agar hanya mereka saja yang boleh bermain, hanya mereka saja yang bisa mengajukan uh, calon wakil calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan masuknya Afriansah Nur ini uh, kan pasti mau tidak mau ini akan jadi bahan pertimbangan dari uh, Bang Yusril Ismahan Hendra ya sebagai Ketua PBB apakah dia masih terus bersikeras juga untuk menggugat PT 20% walaupun kalau kita lihat sejarahnya dia ini bukan hal yang baru dia sudah sejak lama menggugat ini nah dengan dengan masuknya Arief Nur tadi juga um, Jokowi sekaligus menambah jumlah uh, politisi di kabinetnya ini uh, sekarang ini total itu dari uh, 50 orang di pos kementerian dan wakil menteri itu 24 orang berasal dari uh, partai dari politisi ketiga ini Jokowi penam, apa juga mulai menambah jumlah pendukung pendukungnya yang dari non partai dengan memasukkan nama mantan panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Marskal Hadi ini adalah kolega lama Jokowi semasa dia menjadi wali kota Solo. Bahkan karir Hadi yang melejit sampai menjadi panglima TNI ini juga tidak lepas dari perkoncoan lama mereka. Nah, yang keempat ini saya kira yang saya kira yang paling menarik ya. Ini salah satu langkah persiapan lain menuju Pilpres 2024 ini Jokowi yang menutup peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pada Pilpres 2024 loh. Gimana ceritanya nih? Semula kan partai yang diperkirakan akan berpeluang besar mendukung Anies e, itu adalah Nasdem, e, PAN, dan P3. Namun kan kita tahu kemudian Jokowi sudah mulai menutup e, peluang itu dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu. kan Kemarin Golkar, P3, dan PAN itu membentuk koalisi namanya Koalisi Indonesia Bersatu dan ini dicurigai diduga itu akan menjadi partai yang mengusung Jokowi untuk ketiga periode atau kalau tidak tiga periode ini akan digunakan oleh Ganjar sebagai skoci Jokowi ya. Nah, dengan masuknya Zulhas ke kabinet ini maka praktis peluang itu sudah benar-benar tertutup. Nggak mungkinlah sekarang Zulhas misalnya bermain mata gitu dengan dengan Anies Baswedan meskipun kita tahu bahwa konstituen PAN itu mayoritas menginginkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tapi kan kita sudah sama-sama tahu bahwa aspirasi rakyat, aspirasi konstituen itu tidak selalu sejalan dengan aspirasi atau keinginan dari para elit politik kita. Nah sekarang berarti tinggal Nasdem yang tersisa. Dan saya kira hari ini kita akan mendengar apakah Nasdem tetap akan menyebut nama Anies sebagai salah satu kandidat yang akan diusungnya kan kita tahu bahwa para pengurus wilayah di eh, dari Nasdem itu dalam Raker Nasdem kali ini eh, diminta untuk mengusulkan nama-nama siapa yang akan diusung menjadi calon calon presiden pada Pilpres 2024 dan nanti tiga nama ditentukan oleh ketua umum partai yakni Surya Paloh dan dari berbagai daerah memang nama Anies ini yang paling kuat. Nah Bila kemudian ternyata Suryapala memutuskan tidak mengusung nama Anies, itu artinya memang sudah terjadi di dalam kabinet itu tidak mengusung nama Anies, maka praktis tiket untuk Anies itu sudah tidak tersedia. Namun bila Anies masih masuk sebagai salah satu capres yang bakal diusung oleh Nasdem, peluangnya masih terbuka walaupun saya mesti jujur menyatakan itu sangat berat. Kenapa? Karena kan di luar Nasdem kemungkinan yang eh, yang bisa mengusung Anies Baswedan itu adalah koalisinya bersama dengan PKS dan Demokrat. Nah, bila Nasdem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, maka jumlah kursi mereka mencukupi syarat ambang batas pencapresan yakni 20 persen. Anda pasti bertanya mengapa saya menyebutnya peluangnya cukup berat. Sebab kalau kita mencermati dinamika internal di PKS, suara mereka ini sekarang eh, apa ya? Suara mereka ke eh, Anies itu tidak bulat sinyal itu setidaknya bisa kita tangkap dari ucapan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi yang menyatakan partainya tidak mau lagi berada di luar pemerintahan. Media menafsirkan bahwa mereka sudah lelah menjadi oposisi dan dengan begitu benar-benar mereka harus melakukan kalkulasi dengan siapa mereka akan berkoalisi pada Pilpres 2024. Kalau peluangnya misalnya Anies sangat kecil, ya mereka pasti tidak akan masuk dalam koalisi itu. Jadi syarat utamanya adalah secara kalkulasi politik yang diusung itu harus menang pilpres. Jadi anda eh, boleh tidak sepakat dengan langkah Jokowi. Anda boleh menilai bahwa reshuffle kali ini hanya menyenangkan elit karena ada tukar tambah politik yang menguntungkan tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Memang bukan itu tujuan dari reshuffle kabinet. Tidak ada urusannya itu soal minyak goreng dan sebagainya itu hanya hanya gimmick atau Ya, kalau halusnya itu hanya komunikasi politik saja, tapi bagi Jokowi dan juga bagi para pendukungnya, terutama bagi kelompok kepentingan yang berada di belakang, yang sering kita sebut sebagai oligarki, reshuffle kali ini setidaknya bisa membuat mereka sementara menarik nafas sangat lega. Sebab sejak munculnya ide tiga periode atau penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini kan Jokowi berada dalam tekanan yang sangat berat dari partai-partai pendukungnya. Tetapi kalau kita lihat apa yang terjadi kemarin setelah reshuffle itu kelihatannya semuanya sudah mulai apa ya mulai berbaik-baikan gitu ya. Kalau toh ada sedikit catatan, saya pikir yang itu yang ada sedikit muncul ketidakpuasan itu dari PDIP Nah, mungkin saya nggak tepat juga kalau menyebutnya sedikit ya, karena apa kan ini kan pertama ini ya target mereka itu untuk menggusur Menko Luhut itu tidak tercapai sudah lama sekali kita tahu bahwa PDIP ingin menggusur Luhut, tapi dengan waktu yang tersisa tinggal dua, dua setengah tahun ini rasanya sampai akhir periode ini niatan dari PDIP ini tidak akan tercapai. yang kedua mereka ini juga tidak dapat tambahan kursi apakah itu tambahan kursi menteri ataupun wamen. Kita membaca di media sebelumnya sejumlah fungsionalis PDIP itu menyatakan keyakinannya itu bahwa PDIP akan mendapat tambahan jatah kursi di kabinet. Jadi apa dong kira-kiranya akan dijanjikan atau yang sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi kepada Megawati sehingga kok kemarin setelah hadir dalam peresmian di Masjid Al-Taufik Ibu Megawati menyatakan senang ya. Ini tampaknya ini ini dugaan ini banyak uh, pengamat yang menduga ada upaya-upaya untuk merukunkan Megawati dengan Jokowi itu dengan cara menduetkan Ganjar Puan. Selama ini kan gara-gara Ganjar ini hubungan uh, uh, dengan dengan PDIP itu menjadi rendah. Pertama tadi jelas soal tiga periode dan kedua juga adanya kecenderungan bahwa Ganjar itu mengajukan uh, adanya kecenderungan dari Jokowi mengajukan Ganjar sebagai capres itu juga menjadi persoalan yang mengganjal hubungan antara Jokowi plus Ganjar dengan Megawati dan PDIP. Anda pasti bertanya-tanya apa mungkin ya menduetkan uh, Puan dengan uh, dengan Ganjar dalam hal ini Puan sebagai wakil presiden dan Ganjar sebagai presiden. Sekarang saya dalam botik, tidak ada yang tidak mungkin karena kalau anda, saya anda cepat membaca-baca, saya juga baca di media ini Putra sulung Bung Karno itu Guntur Soekarno Putra itu bahkan dikabarkan akan membuka musyawarah nasional Laskar Ganjar yang akan dilaksanakan di Kota Blitar 19 Juni eh, mendatang dan di situ eh, Laskar Ganjar ini menyatakan akan mengusung eh, pasangan Ganjar dan Puan sebagai capres dan cawapres pada pilpres 2024. Bagaimana menurut anda? Silahkan Anda menyimpulkan sendiri. Saya yakin Anda punya penilaian yang berbeda dengan saya. Tapi sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita kali ini, saya mengajak Anda untuk memperhatikan foto-foto ini. Foto-foto ini diambil saat para ketua umum partai makan siang bersama Jokowi dengan menu antara lain steak salmon, dinding batoko, nasi goreng kecombrang, ada salad, kemudian ada jus kedondong, dan juga puding kelapa. Makanannya enak-enak semua dan mereka kelihatan sekali menikmatinya ya. Coba perhatikan sekali lagi, suasananya sangat hangat dan kompak. Apakah kehangatan dan kekompakan itu terus berlanjut sampai Pilpres 2024 dan kemudian tidak ada dusta di antara mereka. Wow, alam bisawab. Saya Edson Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.